Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan dibuka kameranya. Itu untuk presensi QR kodenya 256814 ya. Silakan kalian isi presensinya. Ini masih 11 orang ya yang hadir. Bentar. Amri, aku nggak ikut kuis kedua kemarin. Amri Maulana. Halo. Ikut Bu, tapi nggak bisa absen kemarin. Ibu, maaf Bu, apa sudah terdengar suaranya? Iya, ya, di mana? Ikut Bu, maaf Bu, apa saya boleh off cam Bu? Seperti internet saya agak ini Bu, agak lemot Bu. Oh gitu. Kamu tulis saja di chat, kamu terus di chat. Ah iya, saya ikut Bu. Tapi enggak absen ya? Iya Bu. Tulis saja di chat. Halo, kamu tulis di chat. Suaranya anu apa mantul? Absennya telat. Betul, kamu ikut. Soalnya saya lihat itu di videonya ya, di tempat saya, di layar saya itu enggak ada namamu. Maksudnya kan saya bisa lihat semua yang ikut ya. Terus saya cek sama di apa? Di ini, di absen gitu loh. Bu Amri ini kemana gitu loh. Oh, enggak ada. Di saya itu enggak kelihatan nama kamu ada gitu. Kalau nama kamu ada kan saya ceklik gitu, saya absenkan biasanya gitu, saya barangkali lupa atau apa biasanya gitu. Ada. Tapi waktu kemarin itu saya lihat kamu enggak ada. Oh, itu ya. Kamu ikut tapi di tengah-tengah terlempar. Jadi terus enggak ada di waktu saya lihat itu enggak ada di ini saya. Iya, Bu. Habis itu sekarang enggak ikut lagi, Bu. Maaf, Bu, sebelumnya. Enggak ikut, maksudnya enggak ikut kuis gitu apa gimana? Enggak ikut Zoom lagi, Bu. Soalnya nge-lag internet, Bu. Oh, gitu. Maaf ya, Bu, sebelumnya, Bu, enggak mengabari. Harusnya ngabari. Iya, Bu. Supaya... Ya. Baik, sekarang kita mulai kuliahnya. Untuk kali ini kita membahas bab 24 ya. Bab 24 itu tentang fluid reactor design ya. Karena ini ya. Kira-kira sudah kelihatan? Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Gimana kok saya ini?
Tuhan. Sudah kelihatan. Sudah. Oke, baik ya. Jadi di apa di chapter yang 24 ini kita nanti akan mendesain. Jadi di dalam desain itu kita tentu saja memilih jenis kontaktor yang tepat ya. Maksudnya jenis alatnya itu yang tepat, mendapatkan ukuran yang kita butuhkan. Nah, untuk yang chapter 24 ini kontaktornya itu bisa tower, kolom ya, atau bisa model tangki. Ini kita lihat di gambar 24.1 ini ada contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya dia model counter current, jadi berlawanan antara si liquid sama si gas itu berlawanan, itu bisa kita gunakan yang model spray power. Jadi dari liquidnya itu akan menghasilkan droplet atau apa ini, butiran-butiran liquid gitu loh, yang nanti akan berkontak dengan gas yang disemburkan dari bawah. Kemudian kita lihat lagi untuk yang model counter current tapi irrigated pack bed. Jadi di dalam kolom itu ada packingnya. Kemudian liquid itu didistribusikan di top kolom. Gas dari bawah. Jadi dia akan bertemu di sela-selanya packing antara si liquid sama si gas itu. Jadi nanti gasnya keluar ke atas ya. Liquidnya yang sudah berkontak dengan gas akan keluar di bawah. Kemudian ada juga tipenya kolom itu yang dalamnya berupa plate ya, berupa plate, dan di situ ada bubble plate-nya di situ. Jadi gas dari bawah, liquid dari atas. Nah, model alirannya seperti ini. Gas nanti keluar ke atas, liquidnya ke bawah. Kemudian ada lagi yang model staged bubble tower. Jadi di situ tuh kayak ada asnya, dia putar ya, berputar. Liquid dari atas masuknya, gas dari bawah. Kemudian gas tadi akan menghasilkan suatu bubble gitu loh. Di situ karena dia kayak diaduk kan di situ. Modelnya kayak diaduk antara gas sama liquid itu bertemu, dan di situ ada pengadukan. Dan ada bubble-bubble-nya sehingga menghasilkan gelembung-gelembung di situ. Ya. Kemudian untuk yang model co-current itu si liquid sama si gas itu masuk dari arah yang bersamaan, tidak berlawanan. Seperti contohnya yang di sini, gas itu dari bawah, liquidnya juga dari bawah. Ini disebut dengan static mixer, karena di situ tuh ada kayak apa ya, penghalang-penghalangnya, sehingga si gas sama si liquid itu akan bercampur di situ, terbentur-bentur oleh karena ada rintangan-rintangan di dalamnya itu. Di gas, liquid itu keluar ke atas. Ya. Kemudian yang berikutnya itu yang model tangki. Nah, kalau model tangki itu si gasnya disemburkan dari bawah, itu di situ keluarnya kayak gelembung-gelembung, dan liquidnya masuk dari sisi atasnya. Ya. Mereka masuk ke dalam tangki itu. Dan di sini dia tercampur ya, karena di sini kan gelembung-gelembung, ya, kemudian ada aliran liquidnya, ya ini tercampur di sini. Kemudian yang berikutnya itu modelnya hampir sama, hanya saja dia dilengkapi dengan pengaduk.
Kalau yang tadi kan tanpa pengaduk, jadi si bubble-nya itu berfungsi juga sebagai pengaduk di situ. Seolah-olah begitu, nyampur gitu ya. Yang sebelah kanan itu ada pengaduknya, sehingga akan memberi apa ya, kontak yang lebih bagus lagi, karena di samping di situ ada gelembungnya yang akan nyampur, dan di situ ada diaduk lagi. Gitu ya. Jadi itu yang agitated tank. Nah, seperti yang diharapkan, kontaktor itu memiliki rasio volume yang berbeda antara si gas sama si liquid. Ya. Kemudian di situ juga memiliki luas antar muka. Jadi si gas sama si liquid itu kalau bertemu kan dia tentu berhadapan antar film gas sama film liquidnya. Jadi di situ dia akan mempunyai area antar muka antara si gas sama si liquid. Nah kemudian karena bahan atau konstituen itu ada di salah satu zat itu ya di gas itu kan mengandung A di situ. Itu A-nya itu akan bergerak kan menuju si liquid, baru dia akan bereaksi di fasenya si liquid itu. Nah, makanya di sini ada transfer massa kan. Ada transfer massanya si A itu bergeser dari fase gas ke fase liquid. Sehingga di sini dibutuhkan adanya konstanta mass transfer di fase gas maupun di fase liquid. Dan juga di sini dibutuhkan adanya konsentrasi driving force. Jadi apa yang menyebabkan si bahan A itu tadi ya berpindah ke liquid, tentu ada pemicunya atau ada driving force-nya. Ya biasanya ini dikarenakan adanya beda, misalnya beda apa tekanan atau beda konsentrasi dan seperti itu. Jadi ada konsentrasi driving force di situ. Nah, sifat khusus dari sistem yang kita hadapi ini antara lain, kita harus memperhatikan adanya kelarutan reaktan gas. Ya. Saya minta buka kameranya ya. Halo. Ya, dan kuliah ya. Jadi, selain kelarutan itu kita harus tahu karena gas itu kan nantinya akan larut di dalam si liquid itu ya. Kemudian konsentrasi dari reaktan dan lain-lain. Nah, kemudian akibatnya lokasi resistensi utama di dalam persamaan laju itu akan memberikan saran kepada kita kontaktor mana yang sebaiknya kita pilih gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat di tabel 24.1 itu ada beberapa karakteristik dari kontaktor itu. Ya. Ya, ini di 24.1 kalau kalian lihat di bukunya Levenspiel itu ada nampak ada karakteristik dari kontaktor gas liquid gitu ya. Flow pattern-nya atau pola alirannya itu ada counter current flow, ada co-current flow, ada mix flow gitu ya. Kemudian kontaktornya itu macam-macam, ada spread tower, pack bed, plate tower, stage bubble column, ada static mixer, ada bubble tank, ada agitated tank ya. Itu di situ ada luas antar mukanya, ada A kecilnya itu, luas kontaknya itu, ya. Luas area permukaan. Kemudian ada fraksi volume liquid terhadap volume keseluruhan di situ berapa, itu FL, kemudian kapasitasnya bagaimana, low atau high atau medium, ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari berbagai macam kontaktor itu.
Nah, faktor yang harus diperhatikan pula di dalam kita memilih kontaktor ini adalah pola kontak, ya, pola pengkontakannya itu seperti apa. Itu kita bisa lihat di figur nomor 24.2. Ya. Jadi, kalau kita lihat di figur 24.2, ya ini. Jadi kontaknya nih seperti ini, ya. Gasnya itu polanya atau tipenya, flow-nya itu plug, ya. Plug gas, liquid-nya juga plug liquid. Jadi kita lihat di situ antara gas dan liquid itu model kontaknya seperti plug flow, ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu mereka co-current, baik gas maupun liquid itu juga punya tipe kontak yang sama, jadi plug flow gas, plug flow liquid. Kemudian ada yang sebelah kanan lagi itu di dalam tangki, si gasnya itu tipenya plug, ya. Kemudian si liquidnya itu tipenya kontaknya adalah mix, ya. Jadi mix flow di situ. Kemudian untuk yang berikutnya itu dua-duanya mix, jadi mix gas dan mix liquid. Ya, dua-duanya itu tipe kontaknya merupakan mix. Oke. Kemudian berikutnya antara gas, ya, sama liquid itu di sini modelnya si liquidnya itu merupakan batch, jadi dia itu tidak ada aliran masuk aliran keluar, jadi kayak suatu tangki atau reaktor, ya, itu dikasih liquid gitu, ya, kemudian dimasuki dengan gas yang tipe pola ininya alirnya itu model mix, ya, jadi kayak nyampur, maksudnya seperti nyampur gitu, ya. Kemudian yang kedua itu yang gasnya itu plug, kemudian yang liquidnya itu batch, ya. Untuk yang terakhir ini operasinya steady state. Kalau yang atas itu operasinya adalah steady state. Di mana untuk yang bawah, karena dia unsteady state, di situ setiap waktu komposisi itu akan berubah. Jadi seperti itu. Jadi kalau unsteady itu setiap waktu komposisi itu bisa berubah. Kemudian dengan gambaran tadi, ya, itu kita bisa kaitkan atau hubungkan, ya, antara kondisi-kondisi yang mempengaruhi itu, ya, antara lain di sini bagaimana dengan tekanannya, ya, berbagai ukuran konsentrasi di sini pi, ya, pi itu adalah tekanan, pa tambah pb tambah apa saja yang ada di situ ditambah pu, ya, kita lihat dulu. Nomenklaturnya, ya. Jadi kalau di sini nanti kalau kalian ketemu ACS itu artinya luas penampang kolom. Jadi AC itu kan luas kolom, luas penampang kolom. Kemudian A kecil itu adalah interfacial contact area per unit volume reaktor. Kalau FL kecil, F-nya kecil, ya, itu adalah fraksi dari volume cairan, jadi seberapa bagian si cairan itu ada di dalam reaktor itu. Kemudian I itu menunjukkan apa saja yang ada di situ, ya, baik itu deretan atau K di produk,
itu mengandung apa saja. A, B, R, S itu adalah yang bereaksi di situ, jadi reaktannya apa, ya, kemudian hasil produknya apa, produk sampingnya apa, gitu. Kemudian U, U itu adalah komponen pembawa atau yang kita sebut dengan carrier atau komponen inner dalam suatu fase, karena dia bukan reaktan ataupun produk, jadi dia adalah disebut inert ya, atau carrier gitu. Kemudian T di situ adalah total mol dalam fase reaksi atau cairan, karena terjadinya reaksi itu kan di sisi cairan itu nantinya. Ya, total mol dalam fase reaksi atau dalam cairan. Kemudian YA, YA itu adalah tekanan parsial A terhadap tekanan parsialnya si carrier, si pembawa atau PA per PU. Ya. Di sini katakan bahwa untuk YA itu mol A per mol inner di gas. Mol A per mol inner itu YA. Itu kayak fraksi ya, fraksinya si gas A di dalam campurannya itu seberapa banyak. Jadi kalau gas itu kan berarti perbandingan tekanan parsial ya di situ. Kemudian XA itu adalah konsentrasi ya mol A per mol inner di liquid. Jadi kalau C konsentrasi itu pasti fasenya fase cair. Kalau P ya, P kecil tekanan parsial itu berarti dia pada posisi pas dia ada di gas gitu. Ya, A-nya ada di gas. Kemudian di situ ada F G aksen, F L aksen itu adalah laju aliran molar dari semua gas dan cairan. Kemudian kalau F G tambah aksen itu sama dengan F G aksen P U per P, artinya adalah laju alir mol molar ya ke atas, yaitu mungkin saya ada bilangnya ya molar ke atas, upward molar flow rate of inner in the gas ya. Jadi itu untuk yang FL ya. Untuk yang FG berarti laju aliran molar ke atas dari inner dalam gas, karena gas itu kan dari bawah ke atas, jadi berapa laju ke atasnya dari inert di dalam gas. Ya, flow rate of all the flow rate of inert in the gas itu yang FG. Ya. Kemudian yang FL itu adalah untuk yang liquid gitu ya, untuk yang liquid laju alir molar ke bawah pada fase cair. Nah, kemudian kita lihat lagi sini untuk pola pengontaan itu bagaimana perkiraan di tower itu, jadi alirannya seperti apa, tipenya, kemudian di situ ada bubble tank, perkiraannya kalau model bubble itu berarti yang gas itu plug, yang liquid itu mix, kemudian untuk yang agitated tank, perkiraannya itu yang gas itu mix, liquid juga mix. Kemudian seperti yang akan kita lihat nanti, menara itu memiliki kekuatan pendorong perpindahan massa terbesar dan dalam hal ini memiliki keunggulan dibandingkan tangki. Agitated tank itu memiliki driving force yang terkecil. Kemudian di situ ada KGKL itu juga perlu diperhatikan, sehingga di sini untuk tetesan cairan di dalam gas ya, model droplet itu tetesan cairan di gas, di sini KG-nya tinggi tapi KL-nya rendah. Jadi koefisien perpindahan massa di fase gasnya itu tinggi, sedangkan koefisien perpindahan massa di fase liquidnya itu rendah, KL-nya rendah.
Sedangkan kalau yang model untuk gelembung gas yang naik di dalam cairan, ya, itu Kg-nya rendah, tapi Kl-nya tinggi. Yang model apa gelembung gas naik ke atas. Kemudian flow rate, bagaimana pengaruhnya flow rate itu di dalam konteks ini? Kalau model pack bed itu paling sesuai dengan flow rate relatif sekitar FL per FG 10 pada satu bar. Jadi rasio antara FL sama FG-nya itu 10. Nah, kontaktor lain lebih fleksibel karena dapat bekerja dengan baik pada rentang nilai FL per FG yang lebih luas lagi. Kemudian bagaimana dengan ini resisten, ya, tahanan atau rintangan yang ada di situ. Jika tahanan atau resisten ada pada gas dan atau liquid film, Anda ingin antara area antar muka yang besar, kan? Kalau kita mau mempertemukan gas sama liquid itu kan kita inginkan antar muka mereka itu besar, ya. Artinya A besar sehingga sebagian besar kontaktor teragitasi dan sebagian besar kolom teragitasi. Jika film liquid mendominasi, maka hindari dari kontaktor yang model semprotan. Ya. Jika film gas yang mendominasi, hindari dari model kontaktor yang gelembung. Ya. Jadi ini untuk memperoleh area antar muka yang besar. Jika hambatan ada di main bodinya si liquid, maka yang Anda inginkan besar itu adalah fraksinya liquid, yaitu volume liquid terhadap volume dari reaktor itu. Maka hindari tower, gunakan kontaktor model tangki. Karena bisa kita bayangkan kalau tower itu kan semburannya si liquid itu kan kayak terdistribusi gitu aja kan. Ya, dia di situ kan tidak terlalu besar. Jadi FL-nya itu kecil di situ. Jadi fraksi si liquid itu kecil dibanding kalau dia berada di dalam tangki gitu. Kemudian bagaimana dengan kelarutan untuk gas yang sangat larut, ya, gas dengan nilai konstanta hukum Henry, ya, H gitu, itu yang kita pakai misalnya amonia gitu, dia yang mengontrol film gas, sehingga Anda harus menghindari kontaktor yang model gelembung. Dan kalau untuk gas yang larutnya rendah dalam cairan atau agak sulit larut istilahnya gitu ya, larut kelarutannya rendah di dalam cairan, maka nilai ambil nilai H yang tinggi seperti O2, N2 itu contohnya dia larutnya kelarutannya itu rendah di dalam cairan. Di sini mengontrol film liquid jadi hindari spray tower. Kemudian yang G di sini reaksi itu menurunkan resistensi film liquid. Jadi untuk penyerapan gas yang sangat larut, reaksi kimia itu tidak menentukan karena ya itu tadi dia gampang larut ya, gampang larut sehingga gampang nanti bertemu bereaksi kan gitu istilahnya. Untuk penyerapan gas yang sedikit larut, reaksi kimia itu akan membantu dan akan mempercepat laju. Kalau hanya dia gampang larut berarti transfer itu sudah berjalan lebih cepat gitu ya. Karena A yang ada di gas itu sudah cepat sekali berada di liquid gitu. Kalau dia sangat-sangat susah untuk larut, berarti kan untuk
untuk mempercepat mendapatkan hasil ya, itu berarti kan harus dibutuhkan lebih-lebih lagi untuk reaksi kimianya ya. Jadi di sini reaksi kimia itu membantu dan mempercepat laju. Oke, ini sudah. Nah, sekarang ini ya tadi I CT, CT itu total ya, konsentrasi CA tambah CB tambah CU. Kemudian DYA itu DPA per PU. Di sini dinyatakan PU DPA min PA DPU per PU kuadrat. Kalau dia encer atau dilute ya, konsentrasinya itu rendah, maka di sini dinyatakan sebagai DPA per PU. Jadi bukan konsentrasi itu, tapi tekanan parsialnya A itu kecil banget ya dibanding sama PU-nya di sini. Kemudian DXA di sini adalah DCA per CU, di mana CU DCA min CA DCU per CU kuadrat, maka kalau dilute itu DCA per CU. Perubahan atau konsentrasi, perubahan konsentrasi A-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan CU-nya. Nah, persamaan kinerja yang ditulis dalam bentuk FG, FL ini berguna ketika aliran yang mengalir itu memiliki bahan inert atau carrier inert ya. Nah, kalau ada FG, FL. Nah, persamaan itu ditulis dalam bentuk FG aksen dan FL aksen itu berguna ketika aliran yang mengalir hanya mengandung bahan reaktif dan tidak ada inertnya. Itu FG aksen ya, sama FL aksen. Ya. Jadi itu adalah molar flow rate of all the gas, dan FL aksen itu ada molar flow rate the liquid. Jadi dia tidak ada inertnya. Kalau tidak pakai aksen, baru itu kalau FG ya berarti upward molar flow rate dari inert di gas. Baik, sekarang yang 24.1 di sini tentang straight mass transfer. Seringnya ya, pendekatan untuk sistem reaksi itu adalah perpanjangan langsung dari proses perpindahan massa yang langsung. Jadi seperti itu. Sehingga dari sini kita lihat misalnya A yang ada di gas itu dia akan larut ya, akan larut ke dalam cairan ini, masuk ke dalam cairan yang ada di sini. Kemudian di situ terjadi reaksi. Padahal di dalam cairan itu ada B ya. Di dalam cairan ada B, sehingga A yang berupa gas dan larut ke dalam cairan, dan dia akan bertemu dengan gas yang ada di liquid menghasilkan produk yang di sini berupa liquid. Nah, bagaimana kalau tipenya itu yang model counter current flow di reaktor, di tower itu ya. Si gasnya itu model plug flow, kemudian si liquidnya juga model plug flow tapi berlawanan arah. Kontaknya itu yang gas naik ke atas, yang liquid turun dari atas ke bawah. Untuk mengembangkan persamaan kinerja ini, kami menghubungkan persamaan laju dengan kesetimbangan material. Jadi untuk operasi yang berlawanan arus, ya, steady state atau steady state counter current yang kita miliki untuk suatu volume yang sangat kecil, ya, karena dia kan model kalau plug itu kan dari posisi ke posisi itu kan ada perubahan, sehingga kita mengamatinya itu dari suatu volume yang sangat sangat tipis ya, sangat sangat kecil.
atau ketebalan yang sangat sangat tipis ya. Jadi di situ A loss by gas sama dengan A gain by liquid atau sama dengan min RA 4 aksen DVR. VR itu adalah volume dari reaktor. Sehingga di sini kalau kita lihat A loss by gas itu FG ya, DYA, kemudian A gain by liquid itu ada FL DXA, kemudian sama dengan min RA 4 aksen DVR. Nah, untuk yang FGDYA ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di FGPDPA per P min PA kuadrat, atau bisa juga sama dengan FGDPA per P min PA. Untuk yang liquid itu FLCTDCA per CT min CA kuadrat, sedangkan untuk yang reaksi ya itu adalah min RA double aksen kalikan A atau sama dengan KAGA kali PA min PAI sama dengan KALA CAI min PA. Jadi itu apa namanya, kalau kita lihat mass transfer ya dari fase gas maupun mass transfer dari kalau kita tinjau dari fase liquid ya, KAGA kali PA min PAI itu kan di situ ada beda tekanan parsial antara di bulk gas ya, di gas keseluruhan dengan gas itu kalau dia ada di interface, sehingga makanya itu ada mass transfer di situ ya. Jadi di sini dinyatakan seperti itu, min RA double aksen A itu bisa dikategorikan sama dengan mass transfer yang terjadi di fase gas atau sama dengan mass transfer yang terjadi di fase liquid. Nah, kemudian kita integrasikan untuk keseluruhan tower, karena itu tadi kan baru lihat dari sisi tipis gitu aja ya, volumenya kecil gitu. Kalau sekarang kalau keseluruhan volume tower bagaimana? Jadi itu VR sama dengan FG per A integral YA1 sampai YA2 DYA per min RA double aksen, atau kalau kita lihatnya dari sisi liquid sama dengan FL per A integral XA1 sampai XA2 DXA per min RA double aksen. Nah, itu semua dijabarkan seperti di persamaan nomor 2 itu ya. Yang atas itu ada FGP integral ya, dan sebagainya, itu kalau kita melihatnya dari sisi gas, kemudian sama dengan FLCT integrasi AI sampai CA2 dan seterusnya, itu kalau kita lihatnya dari sisi apa liquid. Secara singkat prosedur desain itu dirangkum di dalam gambar 24.3. Jadi kalau untuk sistem yang encer, di mana CA itu sangat kecil dari CA totalnya dan PA juga sangat kecil dari P totalnya, sehingga PA lebih kecil dari P ya, P total kan itu, sehingga F aksen G sama dengan FG dan F aksen L sama dengan FL aksen, oh sorry FL aksen, jadi FL saja. Pada situasi yang seperti ini, maka material balan diferensial itu menjadi FG per P DPA sama dengan FL per CT DCA sama dengan min RA 4 aksen DV. Dan kalau kita melihat dari dua posisi ya, di absorber gitu misalnya, nah itu kalau kita lihat di gambar nomor 24.3, itu posisi atas, posisi bawah, itu yang mana? Nah ini, nah seperti ini, jadi dua itu bawah, satu itu atas. Jadi kalau
kalau gasnya dari bawah, dia pasti punya high PA, tekanan parsialnya A itu tinggi karena dia di situ masih banyak A-nya di dalam gas. Kemudian dia melaju ke dalam kolom, gasnya tadi berkontak sama cairan, ya, cairan dengan konsentrasi A di situ yang low, kecil, ya. Kemudian dia berkontak dengan gas tadi, maka gas A itu akan berpindah ke cairan dan keluarannya di nomor 2 itu menghasilkan cairan dengan high CA. Ya. Jadi ini adalah gambaran, ya, di mana A itu masih ada di bulk gas, maka dia punya tekanan parsial PA, dan pada saat dia sudah berada di dinding interface gas liquid gitu, di situ tekanan parsialnya adalah PAI. Itu kalau kita meninjaunya dari sisi yang gas. Tapi kalau tinjauannya kita dari sisi yang cairannya, maka konsentrasi di antar muka ini, di interface ini adalah CAI, dan konsentrasi di bulk liquid atau di cairannya keseluruhan itu adalah CA. Sehingga dari sini kalau kita lihat, ini adalah ilustrasi dari desain prosedur untuk straight mass transfer in counter current tower. Ini sepertinya sudah banyak dibahas di OTK, ya, di OTK, di absorpsi gitu, ya. Jadi di sini adalah line equilibrium, garis keseimbangan, di mana ini dihubungkan, ya, related dengan hukum Henry. Jadi PAI, ya, tekanan parsial ZI sama konsentrasi ZI, ya, AI-nya gitu, dengan dihubungkan adanya konstanta Henry atau HAI itu. Ya. Maka di sini kita lihat operating line-nya is slightly curved. Jadi sedikit agak melengkung, ya, di sini dengan YA pada abscess versus XA pada abscess. Jadi XA-nya itu di abscess, maka kita plot, ya. Kita akan dapatkan hubungan antara YA sama XA itu seperti garis lurus itu dengan slope FL per FG. Ya. Sedangkan untuk ini, ya, misalnya pada posisi 1 ini, pada posisi 1 ini dia pada konsentrasi di 1. Pada saat itu kalau kita lihat dari operating line-nya pada operasi gitu, ya, itu dia berada pada posisi PA1 ini. Ya. Sedangkan di posisi 2 itu berarti kan yang di bawah gitu, ya, itu konsentrasinya dia ada di CA2 ini, maka di situ kalau kita lihat tekanan parsialnya adalah ini, ya, PA2 di sini, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini slope-nya adalah min KAL per KAG itu dari apa namanya rumusan di atas. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan reaksinya? Min seper RA double aksen dikaitkan dengan YA-nya, maka didapat gambaran seperti ini, posisi 1, posisi 2, itu min RA-nya sekian, K2 ya sekian, min seper RA-nya. Ya. Nah, ini area yang diarsir, ya, itu menunjukkan persamaan nomor 2, jadi the shaded area represents the integral in equation 2,
integral di dalam equation 2 itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi FR sama dengan FG per A. Ya. FR sama dengan FG per A. Under area under apa kurvanya itu. Nah kemudian bagaimana dengan ekspresi laju reduksinya? Maka di sini dinyatakan untuk lajunya adalah min RA 4 aksen itu sama dengan min RA 2 aksen dikalikan A kecil. Atau di sini bisa juga sama dengan 1 per KAGA ditambah HA per KALA dikalikan PA min PA bintang. Ya. Di sini bisa juga dinyatakan sebagai K besar AGA kali PA min PA bintang atau bisa juga sama dengan KAL besar kalikan A kalikan konsentrasi A bintang min konsentrasi A. Sehingga dari sini ekspresi laju terintegrasi umum persamaan 2 dinyatakan seperti persamaan nomor 3. Ya, dinyatakan seperti persamaan nomor 6. Persamaan nomor 6. Ya. Sehingga di sini VR sama dengan H kalikan ACS. H itu adalah ketinggian, ACS itu adalah diameternya si kolom. Ya. Maka volume kolomnya itu sama dengan H dikalikan HCS. Atau dinyatakan di sini FG per I integral PA1 sampai PA2 dPA per min RA pangkat 4 aksen ya, sama dengan FL per CT integrasi A1 sampai CA2 dCA min per min RA 4 aksen. Dan ini adalah bagaimana harga atau nilai KAG itu didapat ya. Jadi sini adalah koefisien on gas basis itu 1 per KAG besar sama dengan 1 per KAG kecil plus HA per KAL. Ya, ini nilai KAG-nya. Nah, gas in equilibrium with liquid atau CA maka akan didapatkan nilai dengan menggunakan persamaan Henry, PA bintang itu sama dengan HA kalikan CA. Jadi, ini menunjukkan bagaimana keseimbangan ya antara gas dan liquid. PA bintang sama dengan HA kali CA. Sedangkan koefisien pada basis liquid itu sama dengan 1 per KAL sama dengan 1 per HA KAG plus 1 per KAL. Jadi di sini ada apa bintang, si A bintang itu adalah liquid in equilibrium with gas PA atau CA bintang sama dengan PA per HA. Untuk pola kontak lainnya pada gambar 24.2 itu plug G dengan plug L co-current kemudian mix gas per mix liquid atau plug G terhadap mix liquid atau mix gas per plus L atau mix gas per batch dari L. Jadi ini kalian bisa lihat di Levenspiel di bab nomor berapa namanya 24. Nomor 42 ya. Chapter 42. Masa ada jadi 42. 24. Kemudian mass transfer plus not very slow reaction.
Jadi di sini kita hanya memperlakukan reaksi A. Jadi A itu yang berada di gas akan terlarut di dalam liquid dan akan berkontak dengan B. Nah, di mana B-nya itu sudah ada di dalam liquid. Jadi produk. Jadi A tambah B itu jadi produk. Kami berasumsi bahwa kecepatannya itu cukup cepat sehingga tidak ada A yang tidak bereaksi memasuki tubuh utamanya si cairan. Ini mengasumsikan bahwa modulus Hertha tidak jauh lebih kecil dari A. Nah ini sekarang kita lihat flow itu gasnya, plug flow liquid itu untuk liquidnya. Dan di situ terjadi mass transfer sama reaksi secara counter current. Ya. Tidak hanya mass transfer saja, tetapi ada reaksi di situ yang bekerjanya secara counter current. Nah, di sini kalau kita lihat plug flow gas, plug flow L liquid, di sini mass transfer plus reaction in a counter current. Untuk irisan penyerapan untuk irisan diferensial reaktor penyerap, maka dituliskan di sini ini untuk mixed flow ya, untuk mixed flow gas dan mixed flow liquid di mana terjadi mass transfer plus reaksi di agitated ya. Saya lihat ini sama nama VO balik masih ke kecepatan saja. Oke. Ya, jadi plug flow masih plug flow gas sama plug flow liquid. Di situ ada mass transfer, di situ ada reaksi juga secara counter current. Sehingga kalau kita melihatnya itu batasannya itu sangat tipis di kolom itu kita hanya melihat atau ya kita ngamati ya GVR saja kecil, maka untuk suatu irisan secara ukuran diferensial dari reaktor absorber kita bisa nuliskan di persamaan yang nomor 7 ini. Jadi FGDYA atau A loss by gas itu sama dengan 1/B kali B loss by liquid atau sama dengan disappearance of A by reaction. Sehingga dari persamaan 7 FGDYA sama dengan min FLDXB per B sama dengan min RA pangkat 4 aksen DVA. Itu untuk yang persamaan 7. Nah, untuk dilute system ya, untuk yang model sistem yang encer ya, maka di sini PU-nya itu hampir-hampir seperti tekanan totalnya. Jadi PU hampir-hampir seperti tekanan total dan CU-nya juga sama dengan C totalnya. Sehingga ini kita sederhanakan ekspresi di atas itu kita sederhanakan menjadi FG per P di PA sama dengan minus FL per BCT ya, BCB sama dengan min RA double aksen aksi DVR. Nah kemudian kita merearrange dan mengintegrasikan persamaan yang G
di gambar ini, yaitu untuk yang bagian 1 dan 2, 2 dan 3, kemudian 1 dan 3 itu didapatkan secara umum itu seperti ini. DVR-nya sama dengan FG integral YA1 sampai YA2 DYA per min RA double aksen kalikan A kecil. Ya. Dimana di sini FG kali YA2 min YA1 sama dengan FL per B kalikan XB1 min XB2. Kalau itu umum, ya, kalau misalnya besarannya itu umum di situ. Tetapi kalau sistemnya itu sistem encer, jadi kan kandungan A-nya di sini juga kecil. VR sama dengan FG per P integral PA1 sampai PA2 dPA per min RA double aksen kalikan A. Atau bisa juga kalau kita memilih untuk yang apa namanya liquid, di sini FL per B CT integral CB2 sampai CB1 di CB per min RA double aksen kalikan A kecil. Ya. Sehingga kita pakai persamaan yang nomor 10 kalau sistemnya encer. Kalau sistemnya general biasa kita pakai yang nomor 9. Sehingga ya, kalau kita lihat di nomor 9 itu, ya, kita bisa otak-atik lagi ya, sama dengan FG per P kalikan PA2 min PA1 atau sama dengan FL per B CT kalikan CB1 min CB2. Nah, kemudian kita ingin mencari nilainya volume reaktor ya, untuk mencari harga volumenya reaktor. Di sini ambil beberapa nilai PA, biasanya ada PA1, PA2, kemudian satu nilai intermediate ya. Untuk setiap PA dicari harga CB yang sesuai ya. Kemudian hitung rate-nya untuk setiap titik AD. Jadi min RA double aksen kalikan A kecil itu sama dengan 1 per 1 per KAGA ditambah HA per KALAE ditambah HA per C, KCDFL. Nah, untuk integrasi dari performance equation ini ya, secara grafis maka akan didapatkan min seper RA ya, double aksen sini min RA double aksen itu adalah ordinatnya, kemudian absisnya adalah PA. Di sini ada PA in, PA out ya. Sehingga daerah yang diarsir atau luas luas yang diarsir itu sama dengan VR dikalikan P ini areanya ya, VP kalikan P per FG. Ya, jadi area aja adalah VR kalikan P per FG itu dari apa persamaan-persamaan yang di atas itu, hubungan antara VR sama FG ya, hubungan antara VR kalau dibagi FG ya, dan FR kalikan P ya, FR kalikan P dibagi FG itu sama dengan hubungan antara seper min RA double aksen ya dikalikan DPA di persamaan nomor 10 ya, maka ketemunya itu gambaran arsir itu
Nah, area arsir itu kan kayak nomor nomor 10 gitu. Kalau dia dilute a system, ya, itu seperti itu. Nah, kemudian ini sekarang kita lihat kalau tipenya itu gasnya plug flow, ya, kemudian liquidnya itu juga plug flow, maka di situ terjadi ada base transfer, ada reaksi dalam sistem yang kokaran. Jadi aliran masuk gas sama aliran masuknya si liquid itu sama. Ya. Di sini base transfer dan reaksi. Jadi di sini cukup mengubah FL, ya, menjadi bentuk negatifnya, karena dia kan dia tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dia sama-sama dari bawah ke atas, sama-sama kayak gas gitu. Jadi untuk aliran atas dari kedua aliran ini kita ubah jadi itu, atau FG-nya yang kita ubah jadi min FG untuk aliran bawah dari kedua aliran itu. Dalam persamaan untuk aliran yang counter current, ya. Kalau counter current kan FG atau G-nya itu dari bawah ke atas, itu kan dari atas ke bawah gitu kan. Jadi kalau dua-duanya itu masuknya sama-sama, berarti ada salah satu yang berubah posisi. Ya. Misalnya si liquidnya dari bawah ke atas sama-sama gas, arahnya co-current. Maka pastikan untuk menemukan nilai CB yang tepat untuk masing-masing PA, sisa prosedurnya tetap sama dengan yang sebelumnya. Hanya itu tadi, ganti lintas. Kemudian yang berikutnya ini kalau tipenya adalah yang model gasnya itu bertipe mix flow, ya. Lalu si liquidnya itu juga mix flow. Nah itu gambarnya seperti ini. Jadi di sini yang terjadi ada mass transfer dan reaksi di dalam suatu kontaktor tangki yang berpengadu. Ini kayak gini. Jadi dua-duanya itu berpola alir seperti mix flow. Liquidnya kayak gitu mix flow, gasnya juga berpola alir seperti mix flow. Jadi di sini karena komposisinya sama di mana-mana di dalam tank, itu kan kayak diaduk gitu loh. Si gasnya juga kayak ngaduk, kemudian si liquidnya tuh juga dibantu oleh pengadukan di situ, ya. Sehingga perhitungan tentang tangki secara keseluruhan itu menjadi A loss by gas, ya, sama dengan seper B, B loss by liquid, sama dengan disappearance of A by reaction. Ya, ini gambarannya seperti itu. Di CB in, ini CB out, ya, dengan rate-nya itu LL, gitu. Kemudian gasnya juga gasnya G, G, ini PA in, PA out ke atas. Dalam simbol persamaan ini, maka menjadi FG kali YA in min YA out itu sama dengan FL per B, XB input dikurangi XB out. Atau sama dengan min RA 4 aksen pada kondisi keluaran, baik itu gas maupun liquid, ya, dengan RA aksen dikalikan PR. Jadi kalau model yang seperti ini itu kan kayak mix flow, ya, kayak mix flow. Jadi di mana-mana itu sama dan kondisi keluarannya ini sama seperti apa yang ada di dalam reaktor. Untuk yang dilute system, ya, maka di sini FG per P dikalikan PA in dan PA out sama dengan FL per BCT, ya, kali CB in dan CB out, atau sama dengan min RA 4 aksen
pada saat exit di kalian PR. Untuk menemukan volume reaktor, solusinya langsung mengevaluasi min RA 4 aksen dari komposisi aliran yang diketahui dan memecahkan persamaan yang nomor 11 sama 12. Sedangkan untuk menemukan nilai CP out dan PA out, diketahui VR diperkirakan PA out-nya, lalu hitung CP out, lalu min RA 4 aksen, lalu PR-nya. Kemudian bandingkan ya nilai VR yang dihitung dengan nilai yang sebenarnya. Jika berbeda, tebak lagi PA out-nya. Ya, jadi di sini itu kita memperkirakan PA out utamanya itu. CP out, PA out kan kita tidak tahu. Ya. Maka di sini kita memperkirakan PA out-nya berapa, lalu hitung CP out-nya, lalu hitung min RA 4 aksen, lalu VR-nya. Lalu nanti dibandingkan nilai VR yang dihitung dengan nilai VR yang diketahui. Karena di situ yang VR itu diketahui, ya diketahui VR. Nilainya diketahui, kemudian kalau kita memperkirakan PA out, kemudian kita hitung PR-nya itu berapa, nanti dicocokkan. Jika berbeda, kita melakukan perkiraan dari PA out lagi. Jadi kayak terlalu L. Kemudian yang berikutnya itu kalau tipenya si gas itu plug flow, kemudian si liquidnya itu mix flow. Di situ terjadi mass transfer dan reaksi di dalam tangki kontaktor yang di situ ada gelembungnya. Ya. Dan kalau si G itu disemburkan ke dalam ke dalam cairan, ya. Nah itu di situ juga ada L yang bercampur di situ, maka dia kan kayak teraduk juga gitu loh. Nah, di sini kita harus membuat dua perhitungan. Keseimbangan diferensial untuk hilangnya A dari gas, karena gas itu dalam aliran plug. Kita lihat di sini kan gasnya itu alirannya itu plug flow. Dan keseimbangan keseluruhan untuk B karena campuran. Sehingga di sini kita fokus pada sedikit peningkatan gas, yaitu A loss by gas sama dengan disappearance of A by reaction. Maka di sini diperoleh FGDA, itu kan A loss by gas, sama dengan disappearance of A by reaction, itu adalah min RA 4 aksen di liquid at exit condition di PR. Nah, modelnya untuk yang itu adalah seperti ini, ya. Jadi si gas itu modelnya adalah plug flow, si liquidnya itu tipenya itu adalah mix flow, ya. Ini FL, apa mass rate-nya itu FL, FL ini CB in, ada CB out. Kemudian tujuan kita itu pada setipis daerah, ya, setipis daerah di penampangnya si reaktor itu yang punya volume DPR. Ya, jadi ini untuk cairan secara keseluruhan dan untuk gas secara keseluruhan, keseimbangan tentang keseluruhan reaktor itu memberikan nilai seperti ini. Ya. All A loss by gas sama dengan seperti B, all B loss by liquid, atau
FG delta YA sama dengan FL per B delta XB. Kemudian kita integrasikan persamaan yang nomor 13 itu ya, sepanjang jalur gelembung lagi dan juga menggunakan persamaan 14 ya, maka akan diperoleh persamaan yang nomor 15 ini, dan 16 ini. Jadi ada kalau dia secara umum bagaimana ya, kalau sistemnya dilute atau apa encer itu seperti apa. Jadi persamaan nomor 15 sama 16. In general ya, VR itu sama dengan FG integral YA out sampai YA in. Berarti kalau YA out itu kan dia ini ya kecil ya anunya. Apa besarannya itu kecil ya. Yang banyak itu kan yang di bawah itu kan, kalau gas itu berarti yang A-nya besar itu kan yang di bawah. YA out sampai YA in. Kemudian di YA per min RA double aksen A dengan FG YA in dan YA out-nya itu sama dengan FL per B kali XB in dikurangi XB out. Sedangkan untuk sistem yang dilute, encer, FR sama dengan FG per P integral PA out sampai PA in DPA per min RA double aksen A dengan FG per P dikalikan PA in min PA out itu sama dengan FL per B CP CB in min CB out di persamaan nomor 16. Nah, jika VR ditemukan dan kondisi keluarnya diketahui, maka prosedurnya bisa langsung pilih sejumlah nilai PA, kemudian kita integrasikan secara grafis. Jika PA out dan CB out itu di kita temukan ya, di reaktor itu dengan harga apa volume PR yang kita tahu, maka kita memerlukan suatu trial dan error di sini ya, yaitu dengan cara kita mengira-ngira atau menebak CB out-nya, kemudian kita lihat apakah V calculated itu sama dengan V yang ada di sini ya. Nah, di sini kan ketahui VR-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian dengan cara untuk mencari berapa CB out tadi, maka kita tebak-tebak berapa CB out-nya, kemudian itu kita hitung lagi. Kalau sampai V calculated-nya sama dengan V given itu oke. Jadi sudah ada segitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang tipe, kalau gasnya itu mixed flow, kalau L-nya, liquid-nya itu dalam kondisi uniform batch. Jadi dia tidak ada input-output, dia sudah ada di dalam reaktor itu, kemudian dia disemburi sama si G yang berpola mixed flow. Nah, di sini yang terjadi adalah absorpsi dan reaksi di reaktor kontaktor, tangki kontaktor yang model batch tapi yang ada pengaduknya. Kalau modelnya seperti ini, itu yang model reaktor batch ya, tapi berpengaduk. Nah, di sini karena ini bukan operasi steady state, karena dia kan batch ya. Kalau batch itu enggak steady state, setiap saat itu dia berubah. Komposisi dan laju itu semua berubah. Setiap saat ya berubah seiring sama waktu. Nah, ini ditunjukkan pada gambar 24.4. Di 24.4 itu adalah reaktor batch gitu. Reaktor batch. Maka setiap saat kesetimbangan materi
menyamakan tiga kuantitas yang ada di ini di bawah ini di persamaan nomor apa itu 17 atau 18 itu ya, dan dengan demikian secara umum menjadi persamaan ini secara umum ya, secara umum adalah persamaan yang atas kemudian yang sistem dilute kalau dia encer berarti yang 18. Sehingga FG dikalikan YA in dan YA out atau itu adalah loss of gas from gas ya, loss of A from gas. Kemudian itu sama dengan min VL per BD CB per DT yang bagian kedua itu adalah decrease of B with time in liquid. Kemudian itu sama dengan juga min RA 4 aksen kalikan VR. Yang bagian yang ketiga itu adalah disappearance of A or B by reaction. Ya. In the rate expression use PA out says since G is in mixed flow. Jadi di sini hilangnya A atau hilangnya B karena reaksi itu ada pada ruas yang terakhir itu. Kalau dia sistemnya itu dilute sistem, maka FG per P kali PA in min PA out sama dengan min VB min VL per D DCB per DT atau sama dengan min RA 4 aksen kalikan PR. Ini dari persamaan 17 dan 18. Nah, untuk menemukan waktu yang dibutuhkan dari operasi yang diberikan ini, maka pilih sejumlah nilai CB. Misalnya katakan di sini ada CB 0 dan CBF, ya, CBF. Dan nilai antaranya itu sesuatu nilai CB antara. Maka untuk setiap nilai CB, tebak PA out-nya. Ya. Selanjutnya hitung modulus Hatta, lalu E dan RA 4 aksen. Kemudian ini memerlukan trial dan error, tetapi tidak mesti. Tidak ya, mesti harus melakukan trial itu. Kemudian kita lihat apakah term yang satu atau bagian satu dan bagian tiga itu sama untuk masing-masingnya itu apakah sama. Jadi min RA, ya, min RA 4 aksen VR apakah sama dengan FG kali PA in per P min PA in min PA out per P min PA out. Ya. Dan ini terus menyesuaikan PA out sampai selesai. Sebagai jalan pintasnya, kalau si PA, ya, tekanan parsial A itu lebih kecil dari tekanan total, dan jika E-nya sama dengan modulus Hatta, maka E tidak tergantung pada tekanan parsial A, di mana term yang satu dan term yang nomor tiga itu bisa kita combine ya, kita apa gabungkan untuk mendapatkan harga min RA 4 aksen sama dengan PA in dibagi ini PVR per FG ditambah 1 per KAGA ditambah A per KALAE plus AA KCB FL. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita gabungkan antara case yang 2 dan 3 untuk menemukan waktu pemrosesan, yaitu T sama dengan FL per B, integral CBF sampai CB0 DCB per min RA 4 aksen, ini di apa secara grafis diselesaikannya,
Kemudian ini kita lihat, itu tadi persamaan nomor 19, maka kalau secara grafis ini, gambaran ini adalah hubungan antara min seper RA, ya, min seper RA 4 aksen dengan CB, ya, antara CB 0, CB. Jadi hubungan antara ini, min seper RA sama ini, CB, itu ya di dalam bentuk integral ini kan kayak seperti perkalian itu, maka ini adalah garis apa arsirnya ini itu sama dengan PB dibagi FL. Jadi seperti ini kalikan ini dibagi FL, itu adalah ini adalah area ini. Waktu ini ya, kita tadi kan kita waktu. Waktu ini dapat dibandingkan dengan minimum yang dibutuhkan jika semua A bereaksi dan tidak ada yang lolos dari tangki. Situasi ini diwakili oleh PA out sama dengan 0 pada setiap saat. Jadi di sini P min sama dengan seperti VL kalikan CB0 min CBF dibagi FG kali PAIN per P min PAIN. Atau sama dengan seperti B kalikan jumlah B reacted in the vessel dibagi jumlah A yang entering vessel in unit time. Per waktunya. Ya. Kemudian kita kita gabungkan antara T sama T min, ya, memberikan nilai efisiensi. Jadi efisiensi di sini adalah rasio antara T min, ya, sama T. Jadi di sini memberikan efisiensi pemanfaatan A dengan mendapatkan nilai percent of entering A which react with B. Jadi seberapa banyak A yang masuk dan dia bisa bereaksi dengan B, ya, itu dinyatakan sebagai rasionya T min per T. Oke. Baik, kita lihat sekarang example 24.1. Jadi di situ ada tower for straight absorption. Jadi absorpsi yang langsung gitu ya. Di sini the concentration of undesirable impurity in air pada 1 bar atau 10.5 pascal itu maunya di reduce, maunya dikurangi dari 0,1% atau 100 pascal menjadi 0,02% atau sekitar 20 pascal dengan cara mengabsorpsi dengan pure water. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari atau menghitung berapa tinggi tower yang dibutuhkan kalau sistem operasinya itu counter current. Nah, ini didapatkan data-datanya dengan pakai SI unit. Untuk packingnya itu KAGA didapatkan ini, ya, diketahui sekian 0,32 mol per jam meter kubik pascal, sedangkan KALA-nya 0,1 per jam. Kemudian untuk yang kelarutan A di air itu diberikan dengan konstanta hukum Henry, yaitu HA sama dengan PAI per CAI sama dengan 12,5 pascal meter kubik per mol. Kemudian flow rate per meter square cross section of tower, artinya flow rate per luasan penampang tower itu dinyatakan sebagai FG per ACS. A itu kan luas, CS itu kan kolomnya.
Jadi luas penampang kolom itu didapatkan 1 kali 10 pangkat 5 mol per jam per meter kuadrat. Kalau FL per ACS-nya itu 7 kali 10 pangkat 5 mol per jam per meter kuadrat. Sedangkan molar density dari liquid itu adalah 56.000, CT-nya itu 56.000 mol per meter kubik. Gambaran prosesnya itu seperti gambar di ini E24.1. Jadi si gas itu dari bawah tekanan 100 pascal keluar setelah berkontak dengan cairan itu PA satunya keluar di atas itu 20. Sedangkan liquid yang masuk itu CA satunya 0, CA keluarannya kita tidak tahu. Nah ini di sini. Dua itu sisi bawah, atas top itu 1, dan 3 ini nilai antara, ya, at any point in the tower. Kita bikin reginya itu, kita bikin pertama adalah material balance, ya, bagaimana material balance-nya, kemudian baru setelah itu kita nanti menghitung tinggi tower-nya. Nah, kita lihat di sini ya, yang namanya konsentrasi itu kan sangat dilute ya. Ini berhubungan dengan dilute solution, maka kita bisa menggunakan bentuk yang lebih sederhana dari material balance itu, sehingga setiap titik di tower, baik PA-nya maupun CA-nya itu related dengan equation 4. Jadi kalau di equation 4, equation 4 itu PA2 minus PA1 kalau dihukumnya ya sama 4. Sehingga di sini kalau itu kita ambil 3 itu titik di antara 2 dan 1 di situ, maka di sini PA3 min PA1 sama dengan FL per ACS, FL per ACS dibagi FG per ACS CT dikalikan CA3 minus CA1. Dimasukkan apa namanya? Nilai-nilai yang diketahui 7 kali 10 pangkat 5 ya, itu adalah nilai dari FG per FL per ACS ya. Kalau FG per ACS-nya diketahuinya 1 kali 10 pangkat 5. Kalau yang FL per ACS itu 7 kali 10 pangkat 5. Masukkan ini FL per ACS, FG per ACS ini, kemudian P-nya itu tadi 1 kali 10 pangkat 5 itu 1 bar atau 10 pangkat 5 pascal, kemudian CT-nya itu 56.000 ketahuinya, kemudian CA3-nya kita tidak tahu ya, kemudian CA satunya itu 0 kan, di soal itu dinyatakan dia belum menyerap A, cairan itu belum menyerap A, jadi seolah-olah CA satu itu 0. Maka di sini dapatkan PA3-nya CA3-nya itu adalah 0,08 PA3 dikurangi 1,6. Nah setelah itu dengan konsentrasi A di dalam liquid yang meninggalkan tower, ya, maka ini kita hitung CA2-nya sama dengan 0,08 dikalikan, kalau kita lihat posisi 2 sekarang ya, posisi keluaran, berarti PA-nya di situ adalah PA2, itu 100 dikurangi dengan 1,6, yaitu ketemunya 6,4. Mol per meter kubik itu nilai CA2-nya. Kemudian bagaimana dengan tinggi towernya itu?
kita menggunakan persamaan nomor 6 ya. Karena persamaan nomor 6 itu adalah VR sama dengan H kali ACS tadi. Ya. Ekspresi untuk tower head pakai persamaan 6 ya. Di mana H itu sama dengan VR per ACS. Nah, ini dimasukkan apa namanya persamaannya dia di persamaan 6 itu di situ FG per ACS per P kalikan KAG per kalikan KAGA. Ya. Integralnya mulai dari PA1 itu yang 20, PA2 itu 100 dpa per PA min PA bintang. Nah, kemudian seper KAG-nya ini itu kita selesaikan bahwa seper KAGA itu sama dengan seper KAGA kecil, K-nya kecil, plus HA per KAL A sama dengan ini. Ini semuanya ini diketahui, HA diketahui, KAL A, KA kecil G, A ini juga diketahui semua. Nah, 0,32 sama KLA-nya itu 0,1. Nah, seperti itu masuk ketemu seper KAGA overall itu mass transfer overall 128,125. Nah, kemudian maka G film resistensinya adalah 3,125 dibagi 128,125. Untuk yang L film resistance itu adalah 125 per 128 kali 18.125 atau sekitar 97,6%. Kalau yang G film itu sekitar 2,4%. Nah, kemudian KAG besarnya sama dengan 1/128. Dan tadi dihitung 1 per KAGA adalah 18,125. Maka KAGA-nya ya 1/128,125. Ketemunya 0,00780 per jam meter kubik pascal. Nah, kemudian setelah itu kita cari yang PA min PA bintang. Ya. PA min PA bintang itu sama dengan PA min HA kalikan CA. Jadi PA bintang itu sama dengan HA kalikan CA. Maka dimasukkan PA sama dengan PA ya, sorry. PA min PA bintang sama dengan PA minus HACA. HACA itu dari PA bintang itu ya. Sama dengan PA dikurangi HA-nya itu tadi 1,25 dari contoh soal. Kalikan CA, CA-nya tadi itu persamaannya 0,08 PA min 1,6. Jadi didapatkan PA sama dengan 20. Ini hanya saja saya lihatnya ini ya. HA itu kan diketahuinya 12,5 pascal meter kubik per mol. Di sini ditulisnya 1,25. Nanti coba dicek aja. Apakah ini ada salah di dalam ininya. Apa?
pembuatannya, ya penulisannya di sini. Dari sini didapatkan PA-nya 20. Kemudian dengan menyisipkan persamaan 4 dan 5, jadi 2 di atas itu, maka kita akan dapatkan nilai dari H-nya. Didapatkan 512,5 meter. Ya, seperti itu. Kemudian, yang nomor 242. Tower with high concentration of liquid reactant to the water of example 24.1 at a high concentration of reactant B atau CB1-nya itu 800 mol per meter kubik or approximately 0,8 N. Material B bereaksi dengan A secara extremely cepat gitu ya. A dari A yang berupa gas, dia harus melebur ke dalam liquid dan akan bertemu dengan B yang berada di liquid menghasilkan produk L. Di mana K-nya di sini itu tak berguna. Asumsi bahwa diffusivity dari A dan air di water itu sama, sehingga KAL sama dengan KBL sama dengan AL satu nilai. Kemudian lihat di gambar 24.2 itu menggambarkan yang apa yang kita ketahui dari soal ini. Ada PA1, ada PA2, ada CB1 yang 400, ada CB2 yang masih menjadi tanda tanya. Nah, strategi untuk menyelesaikan problem ini adalah yang pertama, step 1 itu kita harus buat material balance-nya. Dan untuk gunanya itu untuk mencari CB2 di exit stream, di aliran keluar, CB2-nya itu berapa. Kemudian step yang kedua itu adalah menemukan find which of the many forms of rate equation should be used. Kita pilih mana, kita mau pakai yang mana equation rate-nya itu. Ya. Kemudian yang step ketiga itu menghitung power heat-nya, ketinggian dari kolom itu atau tower itu. Yang pertama itu material balance. Nah, kalau sistemnya itu dilute, ya, with rapid reaction, maka equation 6 akan memberikan nilai, ya, suatu nilai di tower itu, misalnya pada posisi 3, ya, PA3, CB3. Maka di sini PA3 min PA1 sama dengan FL per ACS, P dibagi FG per ACS, kalikan BCT, kemudian dikalikan CB1 min CB3. Sehingga ini kalau kita masukkan nilai-nilainya, PA3 dikurangi 20 itu sama dengan 3 minus 20 dan dimasukkan nilai-nilainya ini dan ini B1 CT 56.000 maka didapat PA3 10.020 minus 12.5 CB3. Nah, pada bottom dari tower itu misalnya di situ ada PA3, ya,
sama dengan PA2, maka kita dapatkan di sini, ya, berarti kan kalau dari rumus PA3 sama dengan 10, 20 minus 12,5 itu CB3. Artinya bahwa CB3-nya itu ya sama dengan 10 minus 100 ya. Dikurangi dengan 12,5 CB. Nah, kalau PA3-nya sama dengan PA2 didapatkan itu CB2-nya 763,6 mol per meter kubik. CB3 ya. Jadi yang rumus PA3 sama dengan 10.020 minus 12,5 CB3 gitu ya. Itu asumsi misalnya di bottom dari tower itu PA3-nya sama dengan PA2, maka didapatkan hasil seperti itu. CB2 sama dengan ya 1/12,5 dikalikan 10.020 minus 100. Nah, ini kita melihatnya dari B2-nya. Jadi B2-nya. Kemudian form dari rate equation itu kita pakai artinya apa? Konstanta transfernya baik yang di top maupun yang bottom itu kita nanti akan pakai di situ bahwa KAG APA itu KAG A-nya itu 0,32 kemudian PA-nya itu 20 top. Kemudian untuk KLACB itu adalah 0,1 kali 800 tepatnya 80. Nah, CB-nya di situ 800. Kalau dilihat di gambar, CB satunya itu 800 pada top, pada kondisi di top. Sedangkan itu hitungan di bottom, KAG APA sama KLA KLA CB itu kita masukkan aja KAG-nya itu 0,32 kalikan 100 dengan KLA CB yang bottom 0,1 kalikan 793,6 ya sampai dengan 79,36. Nah, pada pada kedua apa namanya itu end of tower, jadi pada puncak maupun pada bottomnya itu ya, pada keduanya itu KAGPA kurang dari KLCB. Kita lihat di yang top sama yang bottom ini. Nah, ini lebih kecil dari ini atau ini lebih kecil dari ini. Jadi apa? Bahwa pada kedua baik masukan maupun keluaran, baik pada puncak maupun bottom, itu KAGPA itu lebih kecil dari K1CB. 6,4 sama 80. Kalau yang bottom 32 sama 79,36. Jadi lebih besaran yang 79,36 ini. Sehingga gas phase resistance controls and we have a pseudo first order reaction
as given by equation 16 chapter 23. Jadi di sini kalau dua n-nya ya, puncak maupun bottom itu kita bandingkan gitu, ternyata di sini yang lebih kecil itu yang KAG TA dibandingkan dengan K1 CB. Ya. Sehingga di sini pengontrolnya itu adalah resistensi dari hasil gas ini. Jadi gas phase resistance control, and we have pseudo first order reaction as given by equation 16 or of the chapter 23. Maka di sini kita dapatkan min RA 4 aksen sama dengan KAGA kalikan TA atau sama dengan 0,32 TA. Dan kemudian yang step ketiga baru kita menghitung ketinggian. Tinggi dari towernya kita pakai persamaan nomor 10. Di persamaan nomor 10 itu H sama dengan FG per A, CS per P, integral dari PA1 sampai PA2, DPA per min RA, atau sama dengan 10/5 per 10/5, integral dari 20 sampai 100, DPA per 0,32 PA, nanti ketemunya hanya adalah 5,03. Nah ini nanti komen-komennya kamu baca ya, karena di sini untuk yang 24.2 even though the liquid phase controls in physical absorption seperti contoh 24.1 it does not necessarily follow that it should still control when reaction occurs. In fact, we see here in example 24.2 that is the gas phase alone with influences the rate of the overall process. The action serves merely to eliminate the resistance of the liquid film. Also note the remarkable improvement in performance 5 versus 500 meter. Ya, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 di sini. Tower for flow concentration of liquid reactant case A. Jadi kita repeat lagi example-nya 24.2 dengan menggunakan feed yang punya kadar CB1-nya 32 mol per meter kubik. Instead of 800 mol per meter kubik. Jadi di sini tadi itu kan ada kalau yang persatu itu kalau nggak salah CB satunya atau 24.2 ya 24.2 itu CB satunya itu 800 yang 24.2. Sedangkan untuk yang tutupnya ini hanya 32. Jadi di persamaan yang 24.3 itu repeat example 24.2 using a feed with CB satunya 32 mol per meter kubik instead of 800 mol per meter kubik. Jadi gambarannya itu kita lihat di E24.3. Jadi di situ CB satunya 32, CA satunya 20, TA2-nya 100 kPa, GD2-nya masih belum tahu. Di previous example ya 24.2 kita menyelesaikan itu pasti dengan material balance dulu, kemudian kita cek form
dari rate equation-nya to see, lihat apabila mengaplikasikan performance equation untuk mencari tower ke height, itu adalah satu, kita harus bikin material balance-nya. Seperti example 24.2 untuk setiap titik di tower. Ya, kemudian dari bottom-nya tower, maka di situ dibilang PA-nya itu 100 Pascal. Sehingga CB2-nya kita bisa hitung, ya, CB2-nya adalah 320 dikurangi 12,5 adalah 25,6. Ya. Kemudian which rate form to use? Again, check both end of the tower to see which rate form applies. Nah, di sini ada topnya bagaimana, kalkulisnya, bottomnya bagaimana, ya? KA, GAPA sama KLA, CB. Both end of the tower itu ternyata KAG APA itu lebih besar dari KALACB. Ya, jadi 64 sama 32. Jadi masih menang 64. Kemudian untuk yang head of tower itu kamu bisa pakai from equation 6 juga di sini. H sama dengan VR per ACS. Contohnya di situ ada 10.5 minus 10.5 integral 20 sampai 1000 dpa per 3,278. Maka didapatkan di sini adalah 24,4 meter. Kemudian example nomor 24. 24.4. Jadi kita mengulang lagi example yang 24.2, tapi kita menggunakan feed di mana CB-nya 128 mol per meter kubik. Jadi kalau kita lihat gambar E24.4 dan slope, maka kita sudah bisa menyelesaikan soal ini. Jadi material balance kita bikin dulu, kayak example 24.2, 24.3, maka kita punya titik-titik di tower itu. Misalnya di sini PA3-nya sama dengan 160 minus 12,5 CB pada bottom dari tower itu 15.20 per 12,5. Jadi ini masih ada kaitannya sama nomor tower sebelumnya, ya, nomor 2 sama nomor 3. Maka yang perlu kita tahu bagaimana rate equation yang di top sama di bottom. Itu kita cari dulu di top sama di bottom itu adanya nilai KAG APA sama KLA CB dan bottomnya KAG APA sama KLA CB juga. Itu lihat terlihat ya bahwa si A itu jauh lebih mungil gitu daripada yang kata 6,4 sama 12,8 itu untuk yang top, sedangkan yang bottom itu 32 sampai 12,16. Kemudian untuk ketinggian dari tower, kita bisa menggunakan persamaan nomor 6. Jadi H sama dengan FG per ACS, P
Integra PA 1 sampai PA 2 DPA Permen RA 4 aksen. Kemudian dicari, dimasukkan semua data-datanya di situ. H itu sama dengan FG per ACS dibagi pi integral mulai dari 20 sampai 39,5 DPA per KAGA PA. Kemudian untuk yang FG per ACS itu kalau dibagi dengan pi diintegralkan dari 39,5 sampai 100 maka kita hanya mendapatkan 6,91 meter. Ya, jadi itu tadi. Sekarang kita lihat untuk yang example 24.5. Di example 24.5, do example 24.2 by the general method. Di example 24.2 kita we found which of the 8 special cases. Jadi kita lihat figur 23.3 ya. Apply and then use its corresponding rate equation. It was equation 23.6. Alternatively, we could have used the general rate expression atau 23.5. This is what we will show here. Jadi di 24.2 dan 24.2, material balance gives the tower gives the tower M as shown in figure A24.5. Nah, makanya sekarang kita bisa mendapatkan rate of reaction at any point in the tower adalah min RA 4 aksen sama dengan 1 per 1,032 ditambah 12,5 per 0,1 E ditambah 12,5 per 12,5 per tak beringga CD. Kalikan PA atau sama dengan 1 per 3,125 plus 125 per E. Kalikan PA. Nah itu kita gambar. Kita tahu itu ada absorber reaktornya di situ, ada packingnya. PA2 itu 100 PA, PA1 20 PA. Kemudian CB1 800 milimol per meter kubik. CB2 793,6. Kemudian kita mengevaluasi E pada beberapa titik di tower itu. Oleh karenanya kita menggunakan perhitungan yang pertama. Kita menggunakan E pada berbagai poin ya di tower dan kita bisa mendapatkan nilainya. To first evaluate MH and EE. Jadi pada top tower ya, MH-nya kita cari yaitu akar DB CB K per KAL sudah ketemu sama dengan tak beringga. Karena apa? Karena K-nya itu tak beringga. Jadi maka nilainya MH-nya itu tak beringga. Kemudian EE itu nilainya 1 plus DB CBHA per DAPA 1 sama dengan 1 plus 800 dikalikan 12,5 dibagi PAI sama dengan 10,4 PAI. Nah, dan kita sudah bisa
mungkin mengira-ngira gitu ya, value dari PAI. It can be anywhere between 0 PA, gas film control, sampai 20 PA, liquid film control. Ya. Let us guess, no gas phase resistance dan PAI sama dengan PA. In which case, AI sama dengan 10^4 per 20 atau 500. Dan dari figur 23.4 untuk MH sama dengan tak benda, AI sama dengan 500, BC that A sama dengan 100. Kemudian kita mereplace, mengganti equation yang nomor 1, yaitu min RA triple aksen, jadi 1 per 1,032 plus 12,5 bagi 0,1E plus 12,5 bagi tak berubah terkonsumtif. Nah, di sini our guess was wrong, so let's try again. Jadi, kalau kita lihat di sini salah. Let us guess the other extreme. Jadi, PAI-nya yang 0, meaning that the total resistance is in the gas film. Kemudian kita menggunakan yang persamaan double I, maksud kita dapatkan II itu tak berhingga, E-nya tak berhingga, dan rate equation-nya menjadi min RA 4 aksen sama dengan 1 per 3,125 plus 0 PA sama dengan 0,32 PA. Itu sebagai ada gas film pengontrolnya yang persamaan I 3 kali itu. Nah. Nah. Kemudian ini kalau kita lihat at the top of the column, jadi kita akan mengambil rumus di 23.4 ya, di mana MH-nya akar DB CDK per KAI itu kita bisa dapatkan yaitu sebesar apa, sebesar itu tak meninggalkan MH-nya itu karena harga K-nya itu sama dengan tak benda KAI. Kemudian untuk ini ya, dari nilai-nilai tadi itu kita dapatkan II-nya 10^4 per PAI. PAI-nya itu sama dengan 20. Nah, ini 10^4 dibagi 20 adalah 500. Dan dari figur 23.4 untuk MH tak berhingga itu sama dengan EI-nya bisa 500, maka didapatkan E-nya di sini adalah ini 5.000. Ya, kemudian yang ini 24.6 itu reaksi kalau dia berada pada batch reaksi dari suatu batch liquid. He was to lower the concentration of B in the liquid, VL-nya 1,62 meter kubik, CU-nya 5555.6 mol per meter kubik dari suatu tangki yang berpengaduk ya. Kemudian bubbling gasnya FG itu 900 per liter dengan P 10^5 pascal. Kemudian containing A dengan PA in 1000 kilopascal dan B bereaksi ya, sebagai ini A, dari A menuju ke liquid dulu, A gas menuju liquid dan bereaksi dengan B liquid menjadi produk. Ya, L yaitu min RA pangkat 4 sama dengan kasih asid B. Ini yang ditanyakan, how long must be bubble gas through the vessel
to lower the concentration from CB0 555,6 sampai CBF-nya 55,6. Kemudian yang B, what percent of entering A passes through the vessel unreacted. Ini data-data ini additional sudah ada di sini. Ya. Kemudian gambaran dari ininya, reaktornya E24.6. Jadi di sini ada CB0-nya 555,6, ada CB-nya 55,6, ada CT-nya 55,6, FG-nya 900 mol per jam, I-nya 10 pangkat 5 PA, dan PA-in-nya 1000 Pascal. Sehingga di sini, kalau kita lihat di figur E24,6 itu pada saat awal, itu kalau kita cari harga modul zetanya, aktar DB, KCB per KAL, KAL, itu didapatkan 15,84, di mana EI itu menurut rumus kan 1 plus CBHA per PAI, dimasukkan menjadi 55,6 atau lebih tinggi lagi. Maka di sini E sama dengan MH sama dengan 15,84. Nah, kemudian PA di sini itu sangat kecil dibandingkan dengan P. Dan E-nya sama dengan MH, maka kita bisa menggunakan shortcut outline above di equation 19. Sehingga di kita dapatkan di sini min RA 4 aksen sama dengan PA in kali P PR per FG tambah 1 per KAGA tambah HA per KALAE ditambah HA per KCBFL. Ini dimasukkan nilai-nilainya menjadi 50,44 mol per meter kubik jam untuk min RA 4 aksennya. Itu pada saat start, pada saat akhir, ya, maka MH-nya dengan cara yang sama, kayak di atas akar DB kasih B per KAL itu, didapatkan MH-nya adalah 5 dan EI-nya 55,6 atau lebih besar. Jadi di sini didapatkan E sama dengan MH sama dengan 5 dan min RA-nya itu sama dengan 48,3 mol per meter kubik jam. Dan kemudian kita cari rata-ratanya, ya, min RA 4 aksen itu adalah 48,13. Dan kita cari rata-ratanya 50,44 plus 48,13 per gelas sama dengan 49,8. Kemudian runtime yang dibutuhkannya itu adalah T sama dengan FL per B integral CBF sampai CB0 DCB per min RA 4 aksen, yaitu besar 0,9 dikalikan 555,6 min 55,6 per 49,28, ya, sama dengan 9,13. Jadi diambil dari persamaan T-nya itu. T-nya di situ adalah 0,9, tadi itu adalah 0,9. Dikalikan DCB, ya. DCB itu kan antara 55,6 sampai 55,6. Jadi CB0 sampai CBF-nya itu tadi CB0 55,6, CB0-nya
ECBF-nya 55,6. Itu at final ya, at T final itu kan itu. Dan mean RA average-nya itu 49,28. Ini ketemu 9,13. Kemudian minimum time itu kita pakai FL kalikan CB0 min CBF per FG kalikan PA in per P min PA in. Itu dimasukkan ya nilai-nilainya, ketemunya 8,91 jam. Sehingga di sini fraksi ya, the fraction of reactant which passes through the tank and reacted is 9,13 dikurangi 8,91 dikurangi T minnya dibagi 8,91 jadi sama dengan 0,025 atau sekitar 2,5%. Fraksi of reactant which passes through dari tank unreacted ini 2,5%. Ya, jadi itu ya example-example yang yang ada ya, seperti contoh-contoh kontak yang ada di sini ya. Apakah dia plug flow, apakah dia counter current, apakah kokaren, apakah dia yang plug itu gasnya, L-nya mix, atau dua-duanya itu mix di dalam tangki, sebagainya. Itu ada beberapa contoh pengisiannya di sini. Baik, kalau gitu, untuk ini, coba kalian kerjakan itu ya, untuk tugas, nanti ini dikerjakan yang nomor 24.1, dengan data-datanya ini sudah ada di sini ya. Kemudian 24.3, 24.7. Jadi itu ya. Coba kalian kerjakan nanti. Ya. We plan to remove about 90% of DA present in a gas stream by absorption in water which contain reactant B. Jadi itu chemical A and B react in the liquid as follow. Jadi A itu harus terabsorb dulu di liquid, di mana di liquid itu dia ada B-nya ya. Dan di situ dia bereaksi, si A itu tadi bereaksi dengan B membentuk R di fase liquid-nya. Di mana min RA-nya itu sama dengan KCACB. B has a negligible vapor pressure, di mana means does not go into the gas phase. Jadi B-nya itu tidak bisa ke fase gas. Jadi we plan to do this absorption in either a packed bed column or an agitated tank conductor. Sehingga berapa volume dari kontaktor itu yang dibutuhkan dan berapa resistance absorption reaction di situ. Data-datanya itu sudah ada semua. Physical untuk gas streamnya itu sudah ada, untuk yang physical datanya DCU-nya sudah ada, untuk pack bed-nya ada, untuk agitated tank-nya ada. Kemudian dicari berapa nanti volume kontaktor yang dibutuhkan dan resistance absorption reaction berapa. Baik, itu 24.1, 24.3, 24.7. Ya. Silakan dikerjakan.
Ya, silahkan dikerjakan yang tugas-tugasnya tadi. Nanti dikumpulkannya di classroom. Ini akan saya apa namanya? Saya akan ini dulu apa cek itu di classroomnya.
di classroom. Kalau kalian mengumpulkan itu, kalian kumpulkan di classroom itu terakhir nanti tanggal 28 ya, minggu depan hari Minggu tuh 28 ya. Iya Bu, di classroom sudah ada Bu, hari Minggu jam 20. Yeah. Jam 20 gitu nanti kalau kalian apa untuk persiapan hari Seninnya gitu. Persiapan hari Seninnya kita nanti Senin itu berarti minggu ke anu ya, Senin itu dua minggu ke 14. 14 ya. Berarti 14 itu harusnya sudah ini ya, masuk ke bab 25 ya. Kalau bisa bab 25 itu. 14 itu terakhir kan berarti ya kuliah. Iya Bu. Kalau bisa itu nanti paling tidak mungkin kalau bisa apa nanti setelah kuliahnya itu mudah-mudahan tidak banyak ya 25 itu saya coba saya lihatnya 25 banyak tidak 25 itu masuk banyak itu nggak nyampe kan. Kalau bisa lah, kalau bisa nanti kita bahas di 25 itu tidak ya. Ya paling tidak lah nanti ya bisa mungkin bisa sedikit dibahas ntar gitu ya 24 itu terus nanti 25 untuk kuliahnya 25 besok minggu depan itu ya. Oke, saya rasa saya akhiri aja ini apa kuliahnya, sehat-sehat semuanya dan coba dikerjakan ya. Tapi ujiannya itu paling ya sampai itu sekitar yang belum itu kan 20 berapa ya? 24, 25, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Oke. Makasih. TN ya. Terima kasih, Bu. TN.